Halo MKF lovers, gua Menko Hidayat. It's time for this or that challenge. Ganti-ganti judul, ganti-ganti cerita, dan orang juga akan boring. Harganya? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Kenapa? Bebas berekspresi, mau ngomong apa, mau ngomong ini, mau gestur kayak gimana, bebas. Antagonis. Jahat. Contohnya? Masuk pertanyaan ketiga nih kak. Kalau misalkan kakak bermain film, apa udah pernah belum main film? Belum sih, kok belum main film. Semoga ya, sutradara. Amin. Nih, genre film horor atau drama yang bakal kakak mainin? Gue lebih suka drama. Karena ada sesi-sesi 18. Sesi-sesi lebih banyak kalau drama itu. Gue suka drama itu ya, ya memang menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, bisa dimain sama siapapun, bisa dimanapun. Kalau horor kan, tempatnya pasti kan tempat-tempat yang khusus. Gue drama. Takut sama setan ya kak? Enggak juga, biasa aja. Gue lebih takut sama lu. Nah yang keempat nih kak, kakak sering banget main FVB di tempat kita. Mega Presiden film pastinya. Kalau menurut kakak nih, kakak biasanya pilihnya lebih berkah atau aku lebih sering bentuk berkah, orangnya lebih cepat. Terus syutingnya kayaknya bisa lebih relax sih kalau bentuk berkah itu, karena bener-bener kehidupan sehari-hari kita banget. Kalau kisah nyata kan ngangkat dari kisah orang nih gitu, belum tentu kita bisa sama dengan kisah orang itu. Kalau bentuk berkah kan, ya udahlah sehari-hari kita. Kan dari pengalaman kakak kan banyak nih main FTV. Kalau kakak biasanya, kalau saya sih udah tahu nih jawabannya apa. Sebenarnya saya tahu, dengan saya kasih tahu kan video-videonya dimasukin. Sedikit scene atau tag berulang-ulang? Sedikit scene. Kalau saya tag berulang-ulang. Kalau saya sedikit scene. Padahal kakak tagnya berulang-ulang. Iya. Kenapa? Kenapa? Tapi kan sedikit scene, duitnya dikit kak? Enggak, sama aja. Maksudnya banyak, mau dikit. Duitnya sama aja, coy. Oh, kayak gini tuh. Amin, amin, amin. Teman-teman MKF lovers, thanks ya. Terima kasih banget udah nyempetin waktunya buat nonton This or That Challenge. Kira-kira siapa ya yang bakal ditanya saya selanjutnya? Tulis kolom dan komentar di bawah sini. Thanks ya. Jangan lupa teman-teman MKF lovers untuk like, comment, subscribe YouTube-nya MKF. Ditunggu ya. Thank you.